kemunculan seorang Siren Head yang kita tidak tahu di mana datangnya, tapi kita akan cari tahu di mana asal usul dari Siren Head. Tapi Siren Head makin merajalela di dunia Minecraft kita yang sangat indah. Dan kita para player Minecraft akan bersatu untuk mengalahkannya, tapi Siren Head tidak bisa dikalahkan. Dia terus berjalan entah kemana, dan dia terus mendengar suara-suara yang misterius dan akan mengikutinya. Dan ketika dia mendengar suara, dia akan mendengarnya dan akan mencari siapa dan di mana arah suara tersebut. Dan dia juga bisa meniru suara manusia lainnya. Dan bapak tidak melihat. No. Guys, like dulu video ini sampai akan 100.000 like lebih. Di next video kita bakal bikin animasi yang lebih keren lagi. Subscribe buat yang belum, karena semuanya gratis, gak ada ruginya men. Karena 99% dari kalian sudah subscribe, jadi sekitar ada 10 orang yang belum subscribe. Misalnya itu kamu, iya kamu. Subscribe sekarang juga men, masa kalian doang yang belum subscribe? Jangan bikin malu, subscribe. Ini bapak gila mana sih? Dari tadi aku tunggu kenapa gak muncul-muncul dah? Yah, ini kayaknya udah gak bener nih. Bapak gila mana ya? Ya ampun. Hah? Ada portal? Kok bisa? Woi bapak gila, apakah kamu itu? Bapak gila, woi! Ah! Woi bapak gila, minggir lo. Woi bangun bapak gila. Bapak gila, kenapa kamu baru balik? Ini kan udah sore. Terus sapi yang kamu bawa mana? Bapak gila, awas sapinya hilang. Tuh retakan pala kau ya. Apa? Dimakan Siren Head? Wah. Emang kurang ajar tuh Siren Head. Apakah dia sudah mulai dekat dengan tempat kita, Bapak Gila? Oke, Bapak Gila. Kita pulang dulu. Besok kita bunuh Siren Head. Itu kurang ajar banget. Oke, bos. Bos Demon. Jangan lupa besok bawa senjata yang paling kuat ya, Bapak Gila. Oke, kita pulang. Gas keun. Di malam hari mereka merencanakan rencana untuk mengalahkan Siren Head. Di sana ada Herobrine, Entity, Frost Demon, dan Bapak Gila. Oke guys, aku bener-bener butuh bantuan kalian semua. Kalian harus dengerin. Ada imbalannya nggak? Pasti ada dong. Yaelah, aku belum bilang apa-apa udah ngomongin imbalan. Maaf. Jadi gini, aku minta bantuan kalian tuh untuk bantu aku buat bunuh si Siren Head. Siren Head? Iya, Siren Head kurang ajar sekali. Dia makan hewan ternak kita. Ini sudah nggak benar dan sudah nggak bisa dibiarkan lagi, teman-teman. Jangan-jangan ayahku juga dimakan sama Siren Head itu. Udah 3 hari ayahku nggak pernah lagi balik ke rumah. Iya, aku juga sama. Kami tuh sekarang tuh juga nggak ada di kandang. Aku udah cari semingguan nggak ada datang-datangnya lagi. Wah. Udah kelewatan. Kita harus secepatnya membunuh Siren Head. Atau tidak, nanti akan memakan banyak korban selain kita. Kamu punya cara untuk melawan Siren Head? Kalau itu belum ada sih. Tapi kalau kita kerja sama tim, aku yakin kita akan bisa menghabisi Siren Head itu. Woi, ngapain kamu tidur, Bapak Gila? Kita lagi rapat. Woi, Bapak Gila! Bagus, besok kita akan melawan Siren Head. Dan jangan lupa bawa senjata kalian masing-masing yang paling kuat. Oke? Tenang saja, sudah kami siapkan semua itu. Aku juga sudah siap. Baiklah, kerja bagus teman-teman. Misi kita telah selesai. Mari kita lawan Siren Head. Keesokannya mereka datang ke hutan melalui portal dan masuk ke dalam teleportasi ke hutan untuk melawan Siren Head. Lalu, Frost Diamond, Herobrine, Entity, Bapak Gile datang menemui Siren Head. Di sana ada 4 Siren Head. Wah, ternyata Siren Head-nya ada 4 guys. Mari kita lawan satu persatu secara bersama. Kalian tertipu oleh suara Siren Head, oke? Baiklah, kita akan serang sekarang juga. Serang! Aku ada ini. Serang! Tenang saja, Entity. Makan nih, Siren Head. Harian pedang putaran.
Wah, masih belum juga. Rasakan ini, pedang kilat. Apakah sudah selesai? Oke. Masih belum pedangnya, rasakan ini Siren Head. Tunggu sebentar, ada apa ini? Kerja bagus teman-teman, misi kita telah selesai. Baiklah kalau seperti itu, mari kita pulang teman-teman. Tunggu sebentar bro, ada sianat yang sangat besar sekali di belakang kita semua. Besar sekali. Mari kita serang sama-sama. Awas, tenang saja. Apakah kau hidup dari sini Mbak? Rasakan ini Sirenhead, kacau. Tenang saja, entity. Rasakan ini, Sirenhead. Apakah sudah selesai? Kita lihat saja. Ternyata belum. Rasakan ini, Siren. Blast attack. Larian pedang. Serang. Terbelah jadi dua. Apakah berhasil? Aku akan berubah dulu. Ha! Pukulan api. Kamu harus merasakan semua ini, Siren Head. Kamu sudah menghancurkan semua penduduk yang ada di desa dan pernah ternak kita juga memadam menghilang. Apakah kita berhasil, teman-teman? Siren Head terbakar, teman-teman. Kayaknya kita berhasil. Rasakan pukulan redstone-ku kali ini. Aku akan serang bagian kakinya. Aku akan serang bagian kepalanya, Bapak Jiri, bantu aku. Rasakan ini, Dajjal. Rasakan ini kekuatan energi redstone! Selesai, saatnya kita pulang. Baiklah, ayo kita kembali lagi ke desa. Kita berhasil mengalahkan Siren. Sebentar, ini ada siapa nih? Aha.
Gue apa maksud lo? Sampai aja tidak akan aku biarkan ampun kau bapak gila. Berdua tadi kamu lihat orang buta gak? Gua aku gak lihat tadi. Wah, aku lagi panen nih hari ini. Masa panen apa? Aku boleh minta gak? Bro, tahu gak? Kesel banget aku sama bapak gila tadi. Iya bro, aku juga bro. Kita kalau sama-sama. Aku merasakan sesuatu yang aneh. Aku itu guys, like dulu video ini sampai angka 100.000 like. Lebih di next video kita bakal bikin animasi yang lebih keren lagi. Subscribe buat yang belum, karena semuanya gratis, gak ada ruginya men. Karena 99% dari kalian sudah subscribe, jadi sekitar ada 10 orang yang belum subscribe. Misalnya itu kamu, iya kamu, subscribe sekarang juga men. Masa kalian doang yang belum subscribe? Jangan bikin malu, subscribe. Woi, kalian semua harus tahu ini. Woi, kalian semua, duduk di tempat. Malah mainan. Jadi sekarang adalah ujian tes, teman-teman. Kalian harus berhasil menjawab semuanya. Tidak boleh menyontek atau kalian aku keluarkan. Parah, parah. Wih, bapak gila, kamu cepat duduk sana di tempat kamu. Sekali kamu bapak gila, bentar aku lihat. Skeleton. Lu maksud lu apa bapak gila? Lu mau curang ya? Kamu kembali ke tempatmu. Skeleton, ini kertas kamu. Oke, Pak. Bagus. Anak-anak, waktunya lagi 15 menit. Woi, kalian semua harus turun. Kami ada serangan virus zombie. Kalian semua harus lari sekarang. Makan nih. Mampus kau. Tembakan laser. Nani? Mampus kau, kena tembakan es. Nih, aku kasih semua satu-satu. Kalian bisa menembak zombie menggunakan ini, dan mereka gak bakal bisa kemana-mana lagi. Mereka akan beku menggunakan senjata ini. Ingat, dengar semuanya. Tembak ke bagian bawah. Mari kita serang semua zombie. Oke, kita sudah sampai. Dan sekarang kita akan menelusuri siapapun yang terkena zombie. Kita akan tembak semua sampai beku. Oke, ingat, jangan sampai ada yang terkena virus zombie lagi. Aku akan bersiap-siap dulu. Kalian semua berangkat. Oh!
kayaknya mau campur deh. Mau campur ramuan dulu. Mau bikin vaksin aku biar gak kena virus ya guys ya. Progres 40%, oke dah. Oke bocil. Di sini. Oke, bagus. Yes, sudah selesai 100%. Berhasil, aku berhasil menciptakan. Tapi aku enggak tahu ini bakal berhasil apa enggak. Aku minum dulu dah. Ah. Akhirnya, aku berhasil menemukan ramuan untuk menyelamatkan dunia kita dari serangan virus zombie. Akhirnya, kita semua selamat. Bersama.